Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Di depan saya ini sudah ada sebuah motor yang populasinya mirip-mirip seperti Honda Monkey ya. Langka dan mahal ya. Di depan saya ini adalah Honda CT125. Jadi motor ini digunakan secara utuh, CBU ya, completely built up. Untuk ya ini untuk para penghobi sih kalau udah kayak gini ya, bukan para pengguna ya. Ya jadi motornya ini kombinasinya unik. Ya sekarang kita lihat langsung aja apa saja yang dibawa sama si Honda CT125 ini. Tampilannya motor bebek tapi semi trail gitu ya. Jadi ban depannya pakai velg jari-jari ya, tapi warna velgnya itu warnanya hitam doff gitu ya. Bannya ukuran 80/90, ring 17, kaki ERC CP5. Cakram depan sudah pasti ada, kalipernya dari mesin. Walaupun motornya kelihatan rada aneh, tapi ini sudah ABS. Sangar ya. Nah, ini spakbornya dari besi. Ya, modelnya klasik gitulah ya. Terus shockbreaker-nya juga nih. Shockbreaker yang panjang, cuma di sini ditutup lebih menguatkan dari aura-aura motor enduro gitu ya. Ini terus ada mata kucing di sini sebagai syarat biasanya kalau motor-motor CBU. Oke, lampunya udah LED. Terus lampu sennya juga udah LED di sini. Mirip kayak GoPro itu ya. GoPro apa namanya? Nah, itulah GoPro yang bentuknya kotak kayak gini. Oke. Terus sudah kita lihat sekarang dari speedometer. Speedometernya karena ini motor juga keren terbaru ya, tentu bekasi digital, tapi belum keyless ya. Terus pakai anak kunci. Spionnya bulat untuk menguatkan rasa klasiknya ya. Terus dari handle-nya, ininya juga grip-nya. Kayak motor-motor dulu gitu ya. Nah, handle-nya seperti ini, handle-nya juga kayak si ini aja. Segitiga di sini ditutup pakai ada logo Honda. Oke, ini masih plastik nih ya. Di sini ada informasi bla bla bla. Mesinnya mesin tiduran, mesin 125 cc. Nggak tahu dari siapa nih diambil, tapi kemungkinan sih dari generasi motor-motor bebeknya Honda ya, tapi nggak tahu generasi yang mana. Oke, di sini ada tulisan CT125. Terus di sini nggak tahu nih apa nih ya. Ini karena nggak ada kuncinya, kita nggak tahu ini apa nih. Mungkin lubang hawa mungkin ini ya. Untuk lubang nafasnya mungkin, iya benar. Ini kayaknya dari sini. Lewat sini, sini. Ya, seperti itulah. Terus ini, nggak ada. Ini joknya cuma satu, single seat. Belakang ya, pakai bawa barang. Ini nggak tahu apakah ini bisa diganti pakai jok atau memang kayak gini. Tidak ada informasi. Tapi unik ya, unik banget. Oke, ini lengan ayunnya seperti ini lengannya. Lengan ayunnya terus di sini ada bukaan kuncinya di sini. Ban belakang ukuran mana dia? Ban belakang dari ERC masih, tapi ukurannya adalah sama 80/90 ring 17 ya. Oke, ini informasinya seperti ini. Gearnya nggak kelihatan ya. Nih, lampu belakangnya LED semua nih ya. LED, terus di belakang ada mata kucing. Ini mata kucing belakang nih warnanya merah kan. Kucing kalau depan yang kuning. Ini ada bebeknya. Motor bebek ya, sayapnya kayak sayap bebek. Ini knalpotnya dia di atas ini. Wah. Ini pasti ada anti panasnya nih ya, biar nggak nyos, biar nggak gitu. Belakang juga sudah menggunakan cakram barang tentu. Seperti ini. Selangnya ke sana. Udah, itu aja sih. Dan ini tampilan dari blok mesin sebelah kanan. Gila, ini juga enak ya, tempat dengerin ya, dari besi. Terus ini juga bisa naik. Jadi kalau jatuh, nggak patah. Ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu video mengenai Honda CT125. Ya, yang pengen beli, silakan. Mungkin harganya, ya, something around 160 jutaan pasti ini ya. 160-an, berapa pasnya saya kurang tahu. Ya, langsung datang aja ke Big Wing-nya Honda, nanti bisa ditanyakan di sana. Dan pasti motor ini
tidak ready stock biasanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Biar kabar ribu, kita ketemu lagi dan di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.